Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, harus dilarikan ke rumah sakit di Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah mengalami trauma berat dan tidak bisa mengajar sebagai seorang guru di Sekolah Dasar SD 78 Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Sudah dua pekan, Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, belum bisa melakukan aktivitas sebagai guru di SD Negeri 74 Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dikarenakan mengalami trauma berat dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari keterangan pengacara keluarga Brigadir Yosua, Ramos Huta Barat mengatakan, pada Senin 8 Agustus kemarin, Ibu Rosti menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Ibunda almarhum Yosua itu mengalami keluhan di bagian kaki. Namun dari keterangan Ramos, Ibu Rosti sudah bisa pulang ke rumah atau tidak dirawat di rumah sakit. Tadi memang ibunda dari Brigadir J melakukan pemeriksaan kesehatan dan dia tadi sudah pulang. Tadi memang ada sedikit dia mengalami keluhan sakit di bagian kaki, tapi dia sudah dipulang dan keadaan sekarang sudah membaik. Dia cuma berobat dan minta ya tambahan vitamin lah, karena selama ini kan terkuras tenaganya dalam memikirkan perkara ini. Tidak dirawat. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.